Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya membuat tripod dengan mount equatorial untuk teleskop. Simak terus tata cara pembuatannya. Oke. Pertama-tama kita buat dulu kepala tripodnya. Ini bahannya shock PVC ukuran 2x1,5 inch. Kita cari bahan yang tebal, diantaranya merek Paralon. Lalu buat penyangga kaki tripodnya, kita buat 3 buah. Dan bahannya dari hollow 3x6 dengan pola seperti ini. Kemudian lubangi kedua sisinya dan juga di dalamnya 2 buah dengan baut 10, nanti dibaut ke sok PVC-nya. Kemudian buat dudukan lahar dari sok 1 in atas bawah. Lalu siapkan lahar 2 buah. Ini ukuran 6201 dan ini bekas motor bebek. Lalu buatkan penahannya 2 buah dari PVC 1 in. Kemudian buat kaki tripodnya dari pipa 1 in dengan ketebalan 0,8, lalu buat dudukan seperti ini di tengahnya dan lubangi kedua ujungnya. Nanti dipasang seperti ini. Kemudian buat segitiga sama sisi dari plat dengan ukuran 25 cm. Lalu buat cantelan untuk nanti ke kaki tripodnya. Nanti pasang seperti ini di baut 10. Selanjutnya buat tiang mountnya, ini dari plat 1 mm supaya tebal, kuat. Lalu laskan as roda, patenkan ke plat yang sudah dibulatkan. Lalu buat bantalan 2 buah dari kayu seperti ini. Dan juga buatkan lagi ring dari plat. Ini 4 buah ya. Yang satu sudah dipatenkan ke kepala mountnya. Ring ini untuk pelapis bantalan kayunya.
dan juga sebagai variasi supaya enak dilihat. Lalu buat mur kupu-kupu yang sesuai dengan as rodanya. Ini berguna untuk pengunci pergerakan horizontalnya juga. Kemudian buat kepala mon berbentuk AK7 dari pipa 1 inch perapat dan hollow 3x3. Lalu masukkan 2 buah laher 6201 di kedua belah sisinya dan lubangi hollownya dengan ukuran untuk baut 12. Lalu las mur 12 di sini untuk tuas pengunci. Dan nanti posisinya seperti ini. Oke, langsung kita baut saja. Selanjutnya buat untuk pergerakan vertikal horizontalnya. Ini dari roda rel pintu lipat seperti ini. Saya ambil bagian ini dan bautnya. Dan baut ini cocok untuk laher 6201 tadi. Lalu tambahkan pipa 2 in. Kita las di sini. Dan juga tambahkan hollow untuk nanti dudukkan kleman pipa, lalu lubangi 2 buah untuk baut 12. Lalu las lagi mur 19 di sini. Ini untuk tuas bandul. Saya pakai mur 19 yang panjang bekas penyangga parabola. Sekarangnya saya pakai mur ya, bisa maju mundur untuk penahannya. Lalu ini sebagai tambahan bekas komstir, ini juga sama. Oke, langsung pasang seperti ini. Lalu tambahkan mur. Ini mur 19 juga untuk dudukan pegangan. Ini bekas setelan rantai keteng Tiger. Ini berfungsi juga sebagai dudukan bandul untuk horizontalnya. Lalu kita buat tuas pengunci O12 dilas ke pen struk supaya enak dipegangnya. Kemudian buat kleman pipanya dari hollow 3x6 dengan pola seperti ini. Nanti jadinya seperti ini. Kita buat 2 buah.
Dan untuk bagian atasnya buat dari PVC saja. Ini yang AW ya. Ini untuk pipa 3 inch. Selanjutnya buat rangkaian untuk bandulnya dari pipa seperti ini masuk ke tuas ini, nanti pipa PVC nya dikasih cor. Dan ini sudah saya instalasi seperti ini, sudah saya cat dan bandulnya sudah saya buat dengan coran 2 buah. Oke, sekian dulu tutorial dari saya. Buat teman-teman, selamat mencoba dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.